Oke, okay, halo teman-teman, kita main lagi game Forza kita. Ini tiba-tiba ganti musim salju loh. Oke, thank you. Aku nggak tahu tiba-tiba ganti salju jalan. Oke, ini sudah lama nggak main ya guys ya. Maafin kalau ada ketidaklihayan. Asum tidak lihai dong. Udah lama banget soalnya nggak main. Ya videonya kalian bisa lihat tempet-tempet ya, tapi untuk aku yang main personal udah lama nggak main. Seminggu mungkin nggak pegang ini game. Lagi fokus namatin Yakuza. Asem. Sejak kapan playstyleku kayak gini ya? Aduh, aduh. Langsung gas lah, tujuan lah, kayak biasa. Sampai lupa aku dengan playstyleku, guys. Kalau kita mesti kayak gini ya, kayak biasa ya. Oke, come on. Bisa. Aku sampai saat ini kumpulin bintang. Gak paham buat apa. Cek. Iya, gak paham masuk buat apa. I don't know, man. Oke, okay. Solo. Apa ini? Ini kah? Asem ini kah? Kita coba lah ya, satu-satu. Di episode yang lalu kita sudah selesai sebagai stuntman. Di episode kali ini kita akan cobain menyelesaikan yang lain mungkin. Wow, coba langsung ya, tanpa tuning-tuning, pengen tahu aku. Langsung go, lupa langsung. Kalau gamenya langsung go gini. Oh my god. Oke, sambil inget-inget ya guys ya, pelan-pelan ya. Oh, I see. Oh, ya ya, sedikit-sedikit aku mulai ingat kembali. Ya, beloknya mesti hati-hati. Asem posisinya, asem. Oh, ini satu lap guys. Waduh, satu lap kayak gini. Jalan, jalan. Bisa, 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 semangat. Aku mesti keep up dengan ability ku yang dulu kalau pengen bisa. Tapi musuhnya jago juga, kambing. Oke, okay, nice. 20 sekian persen ya, which is not good buat kita. Masih belum nyalip siapa-siapa di depan. Paling nggak kita salip seludik, paling nggak. Oh my god, jauh sekali asem. Oke, come on, come on, come on, mendekati. Oke, bisa, bisa, bisa mendekati, coy. Yes. Itu tempet semua, guys. Udah mau setengah jalan ya, setengah lap. Kalau kita bisa balap satu, kita bisa balap semua mungkin. Mungkin ya, nggak tahu sih. Alamak, dia ngeput lagi. Oh yes. Oh yes. Mulai oh sludik di depan ya. Oke, okay, come on, come on, come on. Bisa-bisa dengan mobil kita yang masih lama ini. Aku nggak pengen ganti mobil dulu, guys. Nanti aja. Wah, kambing. Susah banget tiga ini di depan. Eh, ya, tempet-tempet gitu loh, teman-teman. Cuman ya ditunggu aja lah. Pasti bisa nih. Oke, okay, fine. Nice. Nice. Wow. Tinggal dikit lagi, bos. Oke, okay, come on, come on, ngebut, 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 ngebut.
Au. Au. Posisi 2 ya. Satu lagi, bos. Langsung 90% langsung. Kita masih sikat di tikungan yang ini. Nice, dapat. Nice, dapat, guys. Ujung-ujungnya kita yang menang posisi yang pertama. Mantap. Oke lah. Ternyata untungnya gamenya lebih pakai skill ya. Jadi kalau kita mungkin kalah mesin, kalah apa gitu masih bisa keep up. Level 9. Oke, ada spin-spinan. Mobil kita ganti sih. Oh. Oh. Wow, katanya salah satu mobil paling langka di festival. What? Wow. Wah, ada mobil aku, Pak. Waduh. Salah satu mobil paling langka, guys, aku dapat, guys. Ganti aku. Here's how this is going to work. We're not sanctioned by the festival. We make our own rules. The best races what the heck? Rest go home. This is the street scene. Ini tamatnya gimana ya game ini ya? If that's cool with everyone? Kok kayak banyak banget gitu ya misinya? It's okay lah, kita di gimana kambing? When you play the wheel at Horizon, you salah klik, Mbak. Kita butuh ke house. Ganti mobil, Pak. Bosku nang dia sum iki, bosku. Wow. Ada yang dekat kah? Ini loh. Oh, kambing, kita lagi jauh. Ya udahlah, kita ambil ini dulu, guys. Guys, kita ambil ini, guys. Kita enggak bisa langsung pulang ya. Kelamaan nanti, kita balapan dulu aja. Udah, kita PD saja. Oh my god. Oke, turn left. Langsung belok aja ya. Soalnya lebih jauh ini masihan. Oh no. Wow, 19 kali lagi bisa masuk itu balapan apa gitu. Ya pokoknya itulah ya. Enggak, kita langsung gas. Nice. Enak ya kalau salju ya. Sungainya beku, enak banget. Tambahin combo kita, guys, kalau kayak gini. Ke kanan aja, kelihatannya sepi pohon. Oh my god. Kok jauh banget ya? Jauh banget, kambing. No. Aku pelan-pelan aja lah, yang penting dapet. Kok makin jauh, kambing? Walaupunnya lo di sini jalan, kok makin jauh? 2 mil. Wah, gak jelas GPS sih. Oke lah, nice lah. Solo. Ya, event ikut. Asal mana ya? Kok mobilku kok cuma satu? Bukannya mobilku ada lagi ya? Ya harus pakai ini dulu aja, guys. Kita pakai ini dulu ya lah ya. Balapan di musim dingin. Hup. Oh. Pakai Ford dulu. Oke. Siap. Langsung go nih biasanya. Langsung mobilnya bagus-bagus langsung musuhnya. Gantinya nggak bisa ganti ya. Tuning doang. Ya udahlah. Oke, langsung go ya. Sukata Katsu Unagenu. Oke, siap. Oke, ini satu kali jalan, guys. Nggak ada lap-lapan kayak tadi nih. Cuman lebih tempet-tempet ya, which is good. Lebih tempet-tempet. Aku bisa langsung nyikat musuhnya dengan cepet sih. Oke, aku ambil sisi yang alamak. Mak, nggak ada yang kena, mak.
Oke, okay, nice, aman. Oh nice, sudah posisi 4, which is good. Dengan mobil yang sama ya. Ayo. Ayo, posisi 1 aku asem. Kita di posisi 1 teman-teman dengan 12k kali 3,5, whatever. 40 sekian. Wow, tembus bintangnya. Kayaknya nanti aku mesti ulik-ulik lagi bintang tuh aksesnya gimana. Oh nggak tahu guys, aksesnya itu menu apaan soalnya. Kayaknya bintang kita udah banyak banget teman-teman. Oh kalau ini sih asli skill sih guys. Skill ini teman-teman jelas. Wong kita di depan ini, bukan oke-okean ya. Cuman musuhnya di belakang pas, nggak boleh seneng-seneng kita. Oke, belokan nyudut. Nice, dapet. Oke, good. Mantap, posisi 1 dan masih bisa bertahan, boy. Abu longa, guys. Longa kita dibalok nanti. Kena epic comeback. Udah setengah jalan. Mantap. Ayo, tahan, tahan, tahan. Nice, tahan dulu. Oke, mantap, bisa, mulus ya. Good. Wah, ini. Oh, dapat nih. Ye, dapat. Lo. Dapat lagi, sialan, sialan. Gampang banget ya. Asem mulai song langsung. Ya, maksudnya untuk seminggu gak main ya. Sama sekali gak main game ini seminggu ini. Gampang sih. Udah adaptasi lagi lah guys dengan metodenya. Ini kita udah jauh banget ya. Kalian bisa lihat di map belakang kita nggak ada. Betul-betul sangat PD menunjukkan skill yang sesungguhnya teman-teman. Oh my god. To the point, Forza lebih gampang dibandingkan Need for Speed. Soalnya Need for Speed itu kita mesti keep up dengan mesinnya. Kalau kita kalah mesin kadang-kadang kita kalah jauh. Kalau ini kita bisa ya pakai skill kita lah istilahnya. Loh, udah finish. Lihat. Udah finish, guys. Finish then. Yes, first place. Oke. Okay. Level kah? Level 10, nice. Dapat spinning. Mobil lagi, please. Wow. Yes, do it. Aduh, atasnya 140k loh. Ya udah enggak apa-apa deh, lumayan deh ya. We want to find out who is the best road racer here at Horizon. So I'll be taking the tujuan kita pulang itu ada tuh mobilnya tuh. Welcome to round 3. Oke, aku butuh 1 juta paling enggak duitnya. Kita masih 400k lebih. Pulang dulu deh. Kita di mana sih? Oh, di situ. Ya pulang dulu aja bisa nih. Aku ambil mobil yang didapat ya. I've been scouring the satellite maps for barns around the festival and I found one. Ya, tujuannya mana? Oh, tujuannya ke situ. Si Jamin. Dan ini aku nggak tahu ya metode grindingnya gimana. Maksudnya mana yang side quest, mana yang quest utama nggak tahu. Jadi ya udah kita selesaikan aja yang ada ya. Mau sepanjang apapun videonya ya sudah lah guys. Have fun aja lah. Video game balapan-balapan gini kita have fun aja. Terus gak tahu lagi aku mau gimana sum. Mending kita langsung aja lah. Pokoknya main balapan-balapan lama-lama juga tamat. Nanti kalau misalnya udah nggak ada yang bisa diakses ya udah tamat ya, anggapannya kan gitu ya. Cuman aku lagi nabung untuk beli mobil legend teman-teman. Jadi tingkatannya yang paling langka. Wah ini supaya cepet kebeli ya. Udah setengah jalan kayaknya aku. Asem gue. Gak usah belok-belok kambing. Di depan doang nih. Oke di kota-kota ya. Kita mesti ikutin GPS kalau kota-kota. Takutnya gimana gitu. Atau influence-nya mesti gede gitu supaya tamat, nggak tahu juga. You have arrived
Oke, kita masuk dulu, ganti mobil, semoga ada ya. Semoga nggak dibohongin sama undian-undian tadi. Yuk, ganti mobil langka yuk. Ayo, come on, come on. Ganti mobilnya gimana? Ini. Ini kah? Apa ini? Oke, ini jelek ya speednya ya. Handlenya bagus. Loh. Aku kok punya mobil legend, guys. Sumpah nggak tahu nih aku. DLC kan ini? Dulu nggak ada loh ini. Apa nih kambing? Wow. 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 Kok bisa ya? Wah, kita nggak usah nabung dong kalau kayak gini. Kita ambil balapan yang di sini. Ini legend ya. Mesinnya sih bagus. Mesinnya. Woi, cepet teman-teman mobilnya. Gimana ya? Kayak feel-nya lebih cepet gitu. Oke, kita main. Oh, ini aku dapat guys tadi, guys. 2016 W ini yang aku dapat undian. Langsung legend. Doa aku langsung terkabul dengan aku pun enggak tahu langsung kapan dikabulkan itu ya. Oh, asem. Mobil legend pertama kita, teman-teman. Asem tenan. Wow. Bisa kebuka gitu. Wow, mesin belakang apa yang dibuka ya? Kalau sampingnya, depannya oke lah. Mesin belakangnya ngapain? Tuning kah? Kayaknya kita tuning aja guys ini guys. Tambah-tambahin aja ya. Aku nggak tahu. Aku tutup poin dong, nggak tahu apa yang kulakukan. Cuma tambahin aja, siapa tahu bisa. Udah kah? Apply. Oke. Kita langsung gas ya dengan new mobil legend. Mobil musuhnya kok kayak GG asem. Loh. Loh. Kok mobil musuhnya kayak GG semua ya? Asem game ini. Kok tiba-tiba mobilnya jadi kayak... Kok jadi kayak mobilku KB asem? Waduh, percuma guys, mobil legend guys, musuhnya juga legend langsung. Gila. Susah kayak ini. Posisi 12 langsung aku. Wah, ini sulit sih guys. Wah, kelok-kelok lagi. Wah, ini game kambing juga langsung. Kusangkanya nih mobil kita bagus, musuhnya akan jadi lebih lemah. Oh, enggak dong, lebih kuat musuhnya. Waduh. Kok nggak bagus ini? Nggak bagus. Kita malah kesulitan, teman-teman. Sumpah nih, ini jelek banget sih ini. Tapi emang kita nggak bisa pakai top speed kita juga di sini belok-belok. Kambing nih stage. Waduh, ini kalah guys, ini guys posisi 12 nih kayaknya aku. Coba abis ini kita tes pakai mobil kita yang lama ya. Apakah musuhnya juga akan
beda gitu loh. Kalau emang musuhnya beda ya, ya udah aku pakai koleksi aja mobil ini. Kambing. Jadi susah banget asem. Jadi unbalance. Wah, asem tenan. Hah? Skill naik maksudnya? Skill naik apaan? Gak bisa guys, susah banget guys. Musuhnya jago-jago asem. Kalau mobilnya musuhnya bagus jago-jago ya. Kita yang kesulitan. Oh my god. Wah sedih bos. Sedih banget sih. Buset, kita gak dapat apa-apa, sialan. Ganti mobil sih aku ya. Ya, jelek banget. Ya. Ini kita mesti akses skill sih. Gimana sih akses skill? Butuh kita akses skill. Aku yakin bintang kita banyak. Oke, masuk lagi. Gak ada mobil dulu. Cek skill dulu. Siapa tahu bisa nih. Kita coba cek dulu ya guys ya skillnya. Alamak, susah banget. Skill apa ya? Ini kah? No. Enggak ada apa-apa di sini, bukan ini. Apa nih? Bukan. Hey Leonardo, here is where you'll see a top-down view of your career at Horizon. Each tile represents another way for you to make a name for yourself here. Oh, ini apa nih? Ini kah? What? Ini kah? Oh, ini quest. Oh my god. No. Kenceng sih, tapi sesat gitu loh. Asem 3,4 juta asem, mahal banget. Asem mobil kita cuma 51 kar, gede banget guys. Gilo. Ini kah? Wanna hook up your car with some huge upgrades? Every car you see here can have a body kit applied to them. Ini boleh mobil. Zero to hero and all that. Wah ini apa ya? Auction house. Wah nggak tahu guys ini gimana ya. Belum tahu aku untuk aksesnya. Auction. My bid. Asum bisa auction. Iya lo nggak tahu lah aku asum. Aksesnya gimana? Kalau kita balikin aja lo mobilnya lah. Itu pakai Ford kan? Oh pakai ini deh. Coba ya balapan yang tadi ya. Semoga lebih gampang sih. Aduh gimana nih akses poinnya nih, poin skill. Asem nggak tahu aku akses poin skillnya gimana. Loh. Oh, dianggap komplit. Oh, ya udahlah. Kita coba ke tempat lain saja, guys.
Ini new sih. Ini new ada dua. Ya udah kita ambil yang itu aja. Turn left. In 200 yards, turn right. Okay, Leonardo. Smashing bonus boards is a great way to earn influence. I have set your route to one nearby. Apa sih? Udah lah. Kita langsung aja lah. Turn around when it is safe to do so. Udah. Ana. Recalculating route. 200 yards. Turn left. Okay, come on. Ini kalau sampai gampang wes, kita tamatin pakai ini ya guys, kalau sampai gampang. Gak usah legend-legendan, asem. Alamak. Itu siapa yang coding batu ditutupin salju setebal itu, gak kelihatan coy. Ketutupan salju itu. Jebum. Udah gak nambah lagi kan? Oh nambah masih. Nice. Oke, bagus. Kita bisa lewatin semua ini. Asem tembok. Kesini kan? Ya, kesini. Oh my god. Turn left. No. Ya kita mulai. Kita cepat solo. Ya inilah. Oh come on man. Mobil lama jago ini menemani aku banyak kemenangan guys mobil ini guys. Pakai IG lah, gak usah legend-legendan langsung. Sesat legend. Musuhnya itu speednya gede, belokannya gede, asem tenan. Kita lihat ya, apakah bisa menang? Musuhnya biasa kambing. Oke, kayaknya bisa menang sih, kayaknya. Tapi kok speed kita kalah ya? Mencemaskan. Kambing nih sulkata. Speed kita kalah guys, tapi guys. Beda dulu. Oh, aduh. Oh, bisa ini. Bisa. Iya, kita menangnya pakai mobil jelek aja, guys. Mobil jelek kita possible gitu untuk menang. Mobilnya bagus malah impossible. Belokan nih, coy. Ayo. Apa kita sasa aja mobilnya musuhnya. Ayo ngapain, ayo. Thank you. Ya come on. Ingat bos. Nice. Posisi 3. Oke, posisi 2 ya udah. Iya enak pakai mobil cupu ya. Ini mungkin bisa jadi tips buat kalian yang pengen menang gampang pakai mobil cupu aja, jadi kita lebih nyantui mainnya. Oh my god, please. Waduh, kegesek-gesek. Oke, sudah mau 70% untuk lintasan ini. Wah kambing. Aku natap sekali aja musuhnya udah balap. Hebat juga. Tapi emang kita top speednya kalah guys. Kalau pakai mobil jelek lihat tuh. Lama top speednya kita balap musuhnya. Tapi dalam kelok-kelok menang kita boy. Kelok-kelok langsung 90 langsung. No. Okay, nice. Oke menang ya. Ternyata mudah kalau pakai mobil biasa. Level 11 ya? Oh enggak,
tetap 10. Ya udah. Next. Next balapan yang deket adalah di ini jauh sih. Kita tengah-tengah soalnya. Bisa ke sini, bisa ke situ. Sekilas mata memandang, sekilas ya. Ini. Sekilas mata memandang lebih dekat ini, yang kanan. Kita langsung gas aja lah. Pokoknya kita balapan, 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 ambil balapan, dah menang, kalah, whatever, dajal. Yang penting kita balapan aja, guys. Evan aja lah dengan game kayak gini lah. Gak usah ngeluh banyak-banyak ya. Oke, okay, come on. Oke, okay, nice. Oh yes, aman sekali boy. Oke, okay, mantap. Yes. 12k ya. Nah, ini. Udah deket nih. Oke, okay, nice. Iya, balapan. Solo, yes. Iya, yeah, kita compete pakai mobil ini aja. Ya paling enggak something new di episode ini adalah kita punya mobil legend dan kita tahu bagaimana menang gampang di game ini. Udah gitu doang. Wah, mobilnya musuhnya kayak gimana gitu, agak menakutkan ya. Oke, Katsu sama Sulcata. Weh, ada Sludik ya. Oke, come on. Satu lap doang, tapi panjang. It's okay, bos. Selama mobil kita ini, it's okay. Tak lawan, asem. Belok-belok, gak kalah aku belok-belok. Udah posisi 5, guys. Bayangin. Pakai mobil jelek itu posisi 5 lebih gampang. Ketimbang mobil bagus. Bayangin aja. Oke, kita mesti tetap fokus ya. Asem. Ngapain ke kanan, asem? Yuk, come on, yuk, balap yuk. Masa nggak bisa nih? Loh, top speed kita kalah. Jadi kita hanya bisa menang di belokan doang. Kalau nggak belok, kita kalah, guys. Kalah bagus soalnya. Oh. Gas. Aku langsung motong. Dapet mobil depan aku. Langsung posisi 1. Nice banget. Dan game ini gak balance soalnya tidak ada damage-nya ya. Kalau ada damage-nya mungkin ya akan lebih sulit. Jadi kita mau natap musuhnya pun sampai mobil kita pecah semua pun gak masalah, guys. Yang penting menang. Wow. Ini kita harus ngebut banget ya. Oke, okay, come on. Belakang ngikutin langsung. Kita masih cepet-cepet. Wih. Oke, okay, good. Meskipun kita nggak mulus, tapi paling nggak kita udah mantep banget. Oke, okay, come on. Yo, come on, man. Tingkatin. Gas. Cicil dulu. Nice. Ambil sisi pojok. Wow. Gak mulus-mulus banget, tapi lumayan buat nyicil. Oke, influence kita mau 150k. Akankah 150k di episode ini? Mungkin. Gak tau. Kita tunggu aja, guys. Aduh. Belokan yang tadi itu selalu loh. Selalu kena. Sedikit lagi finish, guys. Semangat. Nice, finish sampai sini. Satu lagi, bos. Nice. Kita finish, guys. Oh my god. 5k ada nih. The Flying Scotsman. Oke.
Oke, siap. Oh, dapat baju langka, ada unicornnya ya. Hey Leonardo. This winter showcase is going to be incredible. Wow, ada kapal, ada train. With a proven record, who doesn't mind the cold? What do you say? All I need you to do is catch a train into Edinburgh. Oh gitu. Jauh ya. Wajib tuh itu. One versus everyone. This is the eliminator. Lu banyak banget. Right, you're through to round 4. New road racing events have been added to your schedule. The competition's really heating up now. Wah, banyak sekali. Satu lagi ya, teman-teman. Aku di sini. Oh, ini fast travel-nya kebuka ya. Oh. Oke, kita bisa fast travel kalau kayak gitu. Kambing 10k kambing. Gak jadi, guys. Manual ya. 10k sem. Gak jadi. Kita fast travel 40 kali tuh kita habis. Sia-sia dong yang kumpulin. Wah, kambing. Wah, gak nyangka ada gituan, aku kaget asum. Biasanya jalanannya mulus sih loh, hutan-hutan. Mana tuh? Oh, kanan dikit. Di sini-sini mungkin. Oh, itu dia. Waduh. Yo, come on, semangat, ayo. Push. Nice, gak usah takut kambing. Yes. Recalculating route. Iya, 2 kali lipat, 2,1, bagus. Wah, enak ya dapetin bintangnya ya, cuman gak tahu spellnya gimana. Oke, bahaya, ini poinnya udah banyak banget, guys. Cek, aku simpen dulu, guys, poinnya, guys. Oke, nice, 51k ya. Tembus lagi bintangnya. Itu sayang banget, teman-teman, kalau kita nggak ambil bintangnya itu. Banyak soalnya. Deng. Oke, depan mata sampai udah. Alamak. Ada tembok yang kuat. Gak suka nih aku. Oke, jalanannya agak sulit. But it's okay. Kita mau sampai. Enggak sih, masih jauh sih. Tapi kita motong, guys. It's okay, guys. Bisa ini. Oke, fine. Nice. Ya, kita mulai yuk. Apa nih? Hah? Dapat lambu. What? Katanya kita dapat lambu, guys. Enggak mau deh, sesat itu. Sesat. Pakai ini aja udah menangan. Lambu dasmu, eh? Percuma mobilnya bagus tapi kalah. Ini biasa aja tapi menang. Go, Sulcata ya, Sludik Katsudon. Oke, siap. Pakai lap kali ini. Wah, nggak bagus nih. Wah, nggak bagus belokannya, nggak mencekam. Oh, ini nih. Ini asem. Allah. Ya ampun. Oke, apa posisi 8 nih? Oke, guys. Terlalu tajam ya beloknya ya. Wah, ini Sludik ganggu banget kambing. Ya, come on. Come on. Oh, yes.
Oh no. Bahaya, bahaya. Posisi 5, lap 2. Okay, not good ya. Come on, come on, come on. Ayo, ambil celah. Nah, ini dia. Ow. Ow. Okay, gak apa-apa, posisi 2 ya, masih bagus. Oh, come on, man. Satu lagi, man. Habis ini lap 3, guys. Kita mesti balap dengan cepat ini. Sikat, bos. Jalan di belakangnya. Pas lagi. Oh my god. Ngeyel dia, sem. Oh, yes. Satu lagi. Gatel mataku. Eh, come on, come on, come on, come on. Bisa, bisa. Kita nanti tikungan tajam, kita pelan-pelan aja, guys. Nah, ini nih. Oke, kita pelan-pelan. Aduh. Kena dong. Gak apa, posisi 1. It's okay. Nice, kita ambil, gak miss. Pokoknya nyentuh, apa ya? Nyentuh checkpoint, pokoknya udah dapet lah. Satu belokan lagi, menang nih. Dua deng, dua belokan lagi deng. Ya okay, nice, nice, keep fokus, keep fokus. Oke, okay, good. Good, ayo, 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 ayo. Tinggal maju doang, depan nih, finish. Dan kita memenangkan di posisi 1. Mantep. Jadi sebetulnya kita menang mulu posisi 1 kecuali tadi ya, menggunakan Mobile Legend ya. Emang sesat banget sih Mobile Legend. Padahal kita kalau nggak pakai Mobile Legend jago, guys. Malum kambing. Oke lah. Kayaknya sudah untuk sekian episode kali ini ya. I just wanna be you.